Halo guys, kembali lagi di Agung Giring Channel. Pada saat ini, saya akan bermain Resident Evil 2 Remake yang di part 2. Nah, di part 2 ini, kita akan mencari jalan keluar untuk keluar dari kantor polisi Raccoon City Police Department. Oke guys, mari kita simak video berikut ini. Ini saya sudah di load lagi, dan saya juga sudah ngecek untuk amunisi pistolnya segala macam. Saya mau explore dulu nih ruangan-ruangannya. Nah, kebetulan saya merekam untuk game ini pada malam hari, jadi ya suasananya begitu mencengangkan, juga ibaratnya sepi guys. Nah, ini ada patung singa. Saya mau ambil emblemnya nih. Itu ada singa, ada gambar burung, ada sama gambar tanaman. Oh ya guys, kalau misalkan kalian belum berlangganan di Agung Giring Channel, silahkan subscribe di sebelah kanan video dari Agung Giring Channel. Oke, yang pertama singa, lalu tanaman, lalu itu udah bisa kebuka. Kita dapat satu medal. Oke, sebenarnya ada 3 medal. Nah, itu patung yang pertama. Medal itu nanti kita masukkan ke patung yang di sini. Nah, sudah terinsas satu. Oke guys, itu diisolasi kayaknya harus di ini deh. Nah, di pisau dulu. Oke. Aduh, suaranya begitu seram. Nah, dapat pistol lagi guys. Burungnya lumayan. Nah, tanaman ini bukan pot sembarangan, tapi namanya green herb untuk nge-heal. Banyak bercak darah ya guys ya. Kayaknya udah horror nih banget. Sepi, gelap. Itu masih hidup mungkin. Kita cek. Aduh, mukanya kayaknya udah hancur. Siapa tuh? Ada yang kegantung. Soalnya sih gelap, darah juga kemana-mana itu. Masih hidup waktu ya, gak bisa dibuka itu pintunya. Itu harus bisa ditutup tuh. Ini pakai apa ya? Mungkin ada kayu kalau atau tambahan mungkin ya. Coba dulu deh. Dilihat-lihat dulu. Siapa itu? Ih, zombinya datang. Ah, dapat burung lagi. Makin banyak nih guys. Oh, ini lock ini. Jadi tanggal 25 September 26, 24
terjadi penyerangan, 12 orang meninggal. Dapat mapnya dari polis. Oh itu kubuka semua tuh mapnya. Iya, kita di Goddess State. Tadi yang kita masukin medallion tuh namanya Goddess Statue. Was kabur. Bisa kabur akhirnya. Dapur lagi mantap, burungnya banyak sekarang. Safety deposit room. Pak, apain tuh pak? Kunci lagi. Zombie kayaknya tuh. Mendingan jangan dideketin deh, bahaya. Nah, gerak dia. Gerak. Nah, itu ada green hub lagi. Sip. Combine. Oh, ini nih. Nah, ini kayunya nih. Kayaknya itu berfungsi untuk memblokade kayak gini nih. Nah, bisa. Sip. Harus tembak nih. Ah, pas kena kepala. Mati langsung. Oke, okay. Ini ada save, oh ada jurnal lagi nih, oh medicine, oh itu buat ini combine tuh, ada green, ada red, oke, okay. Di sini saya satu saja cukup untuk mengheal karena storage-nya itu dikit, jadi nggak banyak-banyak. Nah ini ruangan untuk, oh untuk ini cetak film dia. Nah, dapat nih saya nih Red Herb. Nah yaitu buat cetak film tuh. Cuma filmnya belum dapat sih. Pemberitahuan kayaknya. Iya. Gak bisa diapa-apain guys. Nah ini saya save dulu nih, penting soalnya untuk menghindari mati lampu sama kalau kita isinya lagi error. Kita pelan-pelan keluar. Untung zombie udah mati. Kita balik lagi cari-cari ada yang peluru atau heart gitu. Wah itu lumayan tuh buat nambah storage. Pelurunya shotgun. Itu shotgunnya sendiri. Aku belum dapat shotgun. Apa peluru senjata. Oke, oh pisau itu. Aduh. It's
Nah, kena. Masih hidup. Nah, kena. Bang. Mati. Mati kayaknya. Sungguh tegang zombinya itu, mukanya hancur parah, ini kita lagi di storage-nya polisi, tempat kayak penyimpanan senjata, peluru. Tadi juga kita ngeliat shotgun. Kita masih hidup ya. Nah, bang, 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 bang. Bang, bang, nah kena kepalanya kan. Sekali lagi. What the? Ah, shit. Satu zombie loh. Wah, masih hidup. Oh, walaupun dia ngerangkak gitu masih bisa gigit deh. Udah mati, udah satu zombie habisin berapa peluru tadi, 10 ada mungkin. Oke, semuanya peluru dari diambil, kita explore lagi. Udah nggak ada lagi. Iya, nah di part ini kita akan mencari jalan keluar, find escape route. Zombie, zombie. Lumayan tuh lagi. Jatuh. Bentar guys. Ada lagi yang perlu diambil. Oh, ada tuh. Oh, red herb. Oh, iya. Berarti kalau red herb tuh nggak bisa dikombain. Kita masuk. Ke ruangan locker ganti mandi. Ya, kamar mandi pria ini. Ya. Jujurnya kalau di sini saya nggak tahu nih locknya nih. Tiga kombinasi sih. Udah mati kan? Oh, udah mati berarti. Dapat shotgun. Portable safe. Oh, ini caranya nih. Oke. Nah, nggak bisa. Red Hub nggak bisa dikombin.
pecahkan dulu nih teka-tekinya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Jadi ini lampunya sampai hijau semua baru bisa dia. Udah gak ketemu sekarang nih. Oke. Udah hijau semua tuh. Sebentar lagi. Ini harus sabar nih. Kamu jangan teka-teki ya gini nih, pelan-pelan. Jadi kita dapat kayak putih-putih kayak tombol gitu. Kita kayaknya harus turun dulu nih. Pecah aja guys. Oke. Masuk dulu kita. Nah, ingat ya guys. Save. Untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ah, dapat lagi peluru. Ah, gunpowder. Gunpowder itu gunanya untuk kita ngeracik ini, apa namanya, isiu. Jadi kalau kita combine, itu gunanya kita bisa dapat peluru-peluru lagi. Cuma macam-macam, ada peluru handgun, shotgun. Nah, selebihnya tuh saya kurang itu deh, kurang explore. Tapi nanti kita lihat aja. Masih hidup. Kepala. 3 headshot baru mati. Kita masuk lagi ke sini. Ini kalau misalkan masih merah berarti belum kita buka. Tapi ada pilihannya, ada locker dari angka 100 sampai 200. Nah, itu yang paling enak tuh, dapat storage. Ini disarankan lebih enak malam hari. Oke. Oh. Berarti tadi itu gunanya buat oh yang itu ya. Buat masukin nah tombol itu. Tombol 1, 2 berarti. Buka sama 102. Nah, jadi gunanya itu kita combine baru kita dapat itu bubuk untuk menjadikannya amunisi. Nah, tadi kita dapat raw film.
ini ada beberapa yang belum kita buka. Nah itu tuh yang 203 itu. Tapi kita harus nemuin lagi tuh tombol yang tadi itu, satu lagi. Kita ke ruangan itu lagi buat cetak filmnya. Oh, iya. Ada patung, ada dua buku sama kayak tongkat. Berarti filmnya tadi udah dicetak deh. Jadi ada gambar apa, patung kakek-kakek, dia pak, nah tuh bawa buku sama tongkat dia. Kayaknya sih teka-teki juga tuh. Kita harus cari bukunya sama tongkatnya. Yang penting ini harus di save. Sabar. Zombie situ aja, zombie ya. Sepi. Kalau udah sepi gini hening. Nah, dapat kita blur lagi. Nah, ini ada tiga kombinasi angka ini. Cuma saya belum tahu caranya buat membuka. Biru. Kosong. Apa tuh? Gak ada apa-apa itu ya. Kosong tadi. Siapa dia? Sudut per sudut. Nah, ini bind spells. Oh iya, tadi itu disebut liker namanya. Itu menghilang seperti kelawar. Suaranya pelan-pelan jalan. Dapat gunpowder lagi. Nah itu wooden. Kayaknya gak terlalu deh. Darahnya kemana-mana. Dapat. Nah, itu apa itu? C4. Oh, bom ini. Best scribbling. Oh iya, yang tadi C4 itu. Terus nemuin kayak pemicunya.
Nah kerja dapat tuh lumayan, dapat storage, dapat tambahan 2 item. Situ aja, situ situ. Nah udah diem aja, diem diem aja situ ya. Nah zombie masuk ke ini kita nih, ke perpustakaan. Eits, di bawah zombinya banyak. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Pelan-pelan, hati-hati juga, bahaya. Nah kan hidup gunanya kunci yang biru tadi tuh. Explore, siapa tahu dapetin lagi. Nah, dapet ammo kan? Nah, ingat kalau punya ammo jangan dihabisin. Sini ammo nya terbatas soalnya. Zombinya nih udah masuk, masuk zombinya. Nah nungguin di pintu. Udah sana, sana sana. Eh udah mati. Nah ada bandel zombinya nih. Itu kan bercanda nih. It's kenal lagi. It's kayaknya zombie nggak bisa keluar, stuck aja di situ. Harusnya sih bisa dia. Kita explore lagi ya guys. Gak ada apa-apa kayaknya. Oke. Udah kan, udah balikan dunia. Masuk. Kita harus pintar-pintar dengan gojek nih. Ingat, jangan dibunuh, buang-buang peluru. Oh ini, oh yang red book tadi tuh. Gak mati kan? Kulitnya tebel. 3 peluru gak mati loh. Ada lagi kan? Lihat guys, kalau misalnya itu gak usah dibunuh gak apa-apa. Sayang peluru sama merah. Ya kan? Satu zombie itu bisa sampai 5 peluru.
kan bisa sampai 10 peluru malah. Makanya kalau misalnya itu mah kita kabur aja mendingan. Oh ini nih yang dapat medal lagi nih. Ikan, kepiting sama cumi. Ikan, kepiting, cumi. Unicorn medallion. Mati. Ganas, bisa buka lagi. Nah, ini kita kabur aja deh. Nggak mati kan? Masih hidup ya. Zombie loh, bayangin. Son of a bitch. Cara yang terbaik sih dengan kabur ya. Kalau kita habisin apa, kita tembak-tembakin juga percuma. Soalnya zombinya itu gak hanya cukup satu peluru. Kita dapat map lagi nih. Oh, yang di atas. Nah, dapat powder lagi. Combine. Lumayan buruk. Nah, biar keluar. Tinggal satu. Pas di tengah-tengah masih bisa itu les hebat. Sangat gelap, sepi. Lihat mam, kulitmu kayaknya udah bahaya tuh. Oh, si Claire. Knew she'd make it. Yeah, name's Claire. Came to town with her. Dimana tuh dia? Get to that courtyard. Second floor, east side. Oh, lantai dua, sebelah timur. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Saya mikir itu lernanya kuat apa ya? Nah, kita masukin. Ada lang tadi. Nah, tinggal satu lagi. Saya sih ngambil lebih penting dengan cara, nah itu apa maksudnya, kita harus nge-save dulu. Nah ini yang nggak perlu-perlu kita masukin aja.
subscribe dulu guys, jangan lupa. Ya, kita explore lagi. Kita harus mencari Claire. Claire itu ada di lantai 2 sebelah timur. Nah, kondisinya tadi saya udah kegigit sekali tuh sama zombie. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kita masih punya herb, nggak first aid, nah itu nanti kita pakai aja kalau udah kondisinya kritis. Lagi. Aman kan guys? Kita pakai S1. Hiburan. Welcome to Lincoln City, City Police Station. Next. Aduh, itu kombinasinya saya nggak tahu lagi tuh. Beneran. Soalnya nggak ada clue-cluenya dia. Nah ini dia. Kita masukin aja kunci birunya. Helikopter jatuh. Nah, dapat green hub lagi. Kita cek dulu, benar nggak tuh? Wah, benar. Helikopter jatuh. Mungkin ya, bisa aja dia ngantuk atau apa gitu. Gue nggak tahu juga sih. Masa iya helikopter jatuh di kantor polisi? Claire, hold on. I'll be right there. Okay. It's kebakar. Claire, so nice to see you. How you doing? Iya, ketemu juga akhirnya. Through this, both of us.
Marvin, we've got a situation here. Harus cari yang keluar tuh. Marvin, do you copy? Belum tempat yang satunya lagi. Marvin! Damn it! Sekian video dari saya di part 2 ini. Terima kasih dan nanti akan saya buatkan untuk di part 3-nya. Sampai jumpa kembali.